Ada satu hadis, Syafi'i baca, Hambali baca, Maliki baca, semua baca. Tapi mereka akan timbang ikut pemahaman masing-masing. Dan itu yang membentuk hukum. Kita ambil contohlah, hadis tentang makan daging unta batal lahir semayang. Memang ada riwayatnya, Nabi dengan sahabat duduk dalam majlis. Sebelum ceramah, ada kenduri, daging unta. Semua dah makan kenyang. Masuk masjid, Nabi buat majlis ilmu. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dek kerana makan lebih ke apa ke, buang angin, terlepas angin dalam majlis ilmu. Jadi satu masjid dah bau angin dia. Masing-masing dah tak selesa. Nabi pun tak selesa. Sahabat yang buang angin, taubat takkan mengaku ataupun nak kata dialah yang bertanggungjawab. Dan Nabi tahu, lepas ni kan nak semayang. Kalau mamat dibangun pergi ambil wuduk, mesti orang tahu dialah kepala alangnya rupanya yang buang angin. Jadi Nabi fikir, macam mana aku nak cover maruah sahabat ini. Jadi Nabi pun sebut, siapa yang makan daging unta, hendaklah pergi ambil air semayang, kata Nabi. Sahabat yang lain heran, ya Rasul, kulluna na'kul lahmal jazur. Bukankah kita semua tadi makan daging unta, ya Rasulullah? Kata Nabi, oh kalau begitu, jom ramai-ramai ambil air semayang, kata Nabi. Bagi Imam Syafi'i, oh ini peristiwa untuk nak melindungi maruah, macam bla bla pada pahaman dia. Tapi pada setengah imam yang lain, oh ini memang nas yang jelas, makan daging unta batal. Ya, kita hormatlah pandangan itu. Ada yang mazhab setengahnya ketawa batal air semayang, ada peristiwanya macam-macam. Dan dalam mazhab Syafi'i pula, suami pegang isteri batal air semayang, mazhab lain tidak. Tapi jangan ketawakan kami, kami tak ketawa pun awak buat makan daging unta batal, janganlah ketawakan kami. Muafakat saja. Contoh lain, hadis tentang menggosok gigi sebelum semayang. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak berat pada umatku, nescaya aku akan suruh dia gosok gigi setiap kali nak semayang. Bagi Imam Syafi'i, ini bukannya wajib, ini harapan Nabi. Kalau tak menyusahkan umatku, aku nak suruh. Nabi cakap begitu. Jadi dalam mazhab kita tak timbullah kena gosok gigi setiap kali nak semayang. Tapi bagi setengah mazhab lain, dan kita hormat pandangan mereka, oh itu tanda wajib. Itu sebab pergi-pergi Mekah, mazhab lain memang dalam poket mereka kayu sugi tu macam wajib lah ada dalam poket. Sebelum takbir tu, Allahu Akbar, sebab dia pegang kaedah itu. Dan kita respect lah. Muafakat saja. Kalau nak salah menyalah, sampai kiamat pun tak habis.